Sebuah citra satelit menunjukkan lokasi serangan udara Israel yang menewaskan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah pada Jumat 27 September 2024 lalu. Citra yang diambil satelit menunjukkan bahwa lokasi serangan tersebut terletak sekitar 2 km di timur laut Bandara Internasional Rafik Hariri di Beirut. Dalam citra yang dipublikasikan juga terlihat ada sebuah bangunan bertingkat yang hancur di lokasi. Sebelumnya, Israel mengatakan serangan pada hari Jumat malam menargetkan sebuah pertemuan di kompleks bawah tanah Hizbullah. Militer Israel juga menyebut serangan itu tak hanya menewaskan pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah, namun juga merenggut nyawa lebih dari 20 anggota kelompok tersebut. Hizbullah sendiri telah mengonfirmasi kematian Nasrallah pada Sabtu 28 September 2024. Mereka juga mengumumkan bahwa komandan tertinggi Hizbullah di Lebanon Selatan, Ali Karakeh, tewas dalam serangan tersebut.